Ma. Papa mandi dulu ya. Apa? Sini dulu, duduk dulu. Sini. Ada apa? Pa, aku mau ngomong sesuatu. Tumben, mesra banget. Pa, aku telat 1 bulan. Hah? Terus tadi aku tes pack hasilnya positif. Kita mau punya baby. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Pa. Oke. Okay. Nanti malu kita kalau misalnya nggak jadi. Oke, aku mandi dulu ya. Ma, lampu kamar mandi mati ya? Enggak kok, aku tadi mandi. Bentar. Coba telepon Pak Laksono. Halo, Pak Laksono. Listrik mati ya, Pak ya? Enggak. Loh. Di sini kok mati ya? Oh, oke okay, oke. Okay. Siap. Oke, okay, Pak Laksono. Thank you. Nah, katanya Pak Laksono di sini, oke? Pak Laksono. Bu Jun. Pak Junnya lagi mandi, akhirnya pakai lilin, Pak. Oh gitu, Bu Jun telat 1 bulan. Hah? Kok Bapak bisa tahu, Pak? Ya tahu lah, kan ada kodenya. Ada tulisan kode-kodenya. Kode? Ya wes, aku tak pamit muli yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak! Papa! 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 Apa sih teriak-teriak? Papa belum mandi, masih gosok gigi. Kamu itu ya, Papa pasti ngomong kan sama Pak Laksono? Kalau Mama telat 1 bulan, ya kan? Enggak. Pasti Papa bohong sama Mama. Kenapa Pak Laksono bisa tahu? Loh, gak tahu. Pak Laksono bilang sama Mama, kalau Papa sama Pak Laksono kode-kodean. Enggak. Papa pasti bohong, enggak, ya kan? Enggak. Pasti Papa bohong. Enggak. Jangan kasih tahu siapa siapa. Enggak. Pak Laksono. Ya? Pak Laksono kok tahu telat 1 bulan? Saya tinggal bayar biar gak telat. Kalau saya gak mau bayar? Ya diputusin lah pastinya. Nah, terus diputusin bagaimana? Istri saya terus pakai apa? Ya pakai lilin lah Pak Jun. Gimana sih ini? Udah gini aja, Pak Jun sekarang pergi ke PLN bayar tagihan listriknya ya. Istri saya keterlaluan bodohnya. Oh gak apa-apa ya, mungkin istri Pak Jun lupa bayar tagihan listrik. Pak Laksono juga bodoh. Gak paham apa maksudku. Ya udah, terima kasih Pak. Saya mau ke PLN, biar isi saya gak jadi pakai lilin. Hati-hati, Pak. Yang penting happy.